Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji Saga FLX. Masalah brek dia, tekan brek bergegar dan brek tak berapa nak makan. Sekarang kita dah check dah apa masalah dia. Kita tengok dia punya brek disc ni dah haus dah dan dah macam berlongkang lah. Kita buka tayar dia. Dan ni kita nak buka dia tadi. Nampak dia punya disc sekarang ni ada buka calar sini. Dekat kawasan ni ada buka calar sini, macam ada longkang sikit. Dia ada skru 2 biji ya. Skru saya 17, ada 2 biji. Kita buka skru 17 ni. Kita akan boleh bawa keluar kaliper ni, kaliper brek. Sekarang kita nak check tengok dia punya masalah apa. Brek pad dia pun dah haus dah. Dah nipis. Ni dia punya brek pad. Sini pun dah ada abut dah. Nipis dia. Ni di bahagian depan dah. Bahagian depan. Ni bahagian belakang. Kalau kita tengok daripada tepi tu, hujung hujung sini ada ni longkang je. Dah berlongkang lah. Kalau kita pegang pun kita boleh rasa tatar. Ok, jom kita tengok mana tempat dia skimming. Kita tengah skim dia punya disc lah. Rotom Saga FLX tadi. Kalau kita boleh tengok lah sini, yang mana yang kita cakap longkang-longkang tu, nampak? Belakang ni boleh nampak ujung ni. Sekarang dia skim balik bagi rata yang ni. Tak banyak pun dia skim, sikit saja, sikit saja. Lagi sikit lagi dah nak habis dah. Dah nak siap. Yang mana tengah menonton, boleh tekan button subscribe ya. Boleh tekan button subscribe dan share. Boleh share mungkin dengan okay. Kita boleh tengok kat sini. Ni yang sebelum ah. Yang sebelum. Ni yang selepas skim. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai tak tahu kenapa dan sebab apa kita skim disc ni. Okay, kita skim disc ni sebab bila kita tekan brek dia rasa bergegar. Kalau lagi teruk, disc tu lagi teruk bengkok, tekan brek steering gegar, dekat pedal kaki pun boleh rasa bergegar. Menandakan dia dah disc tu dah teruk. Bila teruk boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita orang boleh skim disc. Terus boleh skim. Siap tukar brake pad dengan siap pasang sekali. Kalau yang bengkel ni boleh hantar disc saja untuk kita buat skimming disc. Dah siap. Tinggal lagi satu je lagi. Okay, kita tengok hasil dia macam mana. Dah siap skim. Yang ni licin ya. Dah licin ya. Yang ni macam ada lubang ya. Sekarang kita tengok mana yang macam kat longkang-longkang tu. Ni ada ruang kosong. Dekat sini ni boleh nampak dia ada ruang kosong dekat kawasan ni. Sekarang kita skim balik dia boleh jadi rata balik. Nampak? Dah tak ada kosong. Dah rapat dah.
terus. Ah. Lagi ni, tengok. Ada ruang kosong. Sekarang kita skim untuk buang yang mana bengkok tu. Ah, yang tengah menonton tu boleh tekan tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu dekat mana boleh skim mintis ni. Semua kereta dia boleh buat dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang ni satu dah siap. Jom kita pergi pasang. Tengok depan dan belakang. Dah cantik dah. Okay, pasang. Kita pasang balik disk. Kita ikat skru dia. Pad baru pun kita dah pasang. Depan belakang ni pad baru dah ada. Skru 2 biji pasang balik. Baru dia dah ada. Ni yang baru ya. Kita bagi yang warna putih, TW putih ni. Dia habuk dia kurang sikit. Kita tengah tunggu diskim. Jom kita tengok di dia dah siap ke belum. Banyak di sini. Ini kita tengah skim dia mati dah. Rotong saga FLX tadi. Kita boleh tengok kat sini. Yang mana yang kita cakap longkang-longkang tu. Nampak? Belakang ni. Boleh nampak ujung ni. Sekarang dia skim balik bagi rata yang ni. Tak banyak pun dia skim. Sikit saja. Sikit saja. Lagi sikit lagi dah nak habis dah. Dah nak siap. Mana yang tengah menonton boleh tekan button subscribe ya. Boleh tekan button subscribe dan share. Boleh. Kita boleh tengok kat sini, sini. Ni yang sebelum ah. Yang sebelum. Ni yang selepas skim. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai tak tahu kenapa dan sebab apa kita skim inti ni. Okay, kita skim dih ni sebab bila kita tekan brek dia rasa bergegar. Kalau lagi teruk, dih tu lagi teruk bengkok, tekan brek, steering gegar, dekat pedal kaki pun boleh rasa bergegar. Menandakan dia dah dih tu dah teruk. Bila teruk, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Kita orang boleh skim dih. Terus boleh skim. Siap tukar brek pack dengan siap pasang sekali. Kalau yang bengkel ni boleh hantar disk saja untuk kita buat skimming disk. Dah siap. Tinggal lagi satu je lagi. Okay.
Kita tengok AC dia macam mana, dah siap skin. Yang ni licin ya. Dah licin ya. Yang ni macam ada lubang ya. Sekarang kita tengok mana yang macam kat longkang-longkang tu. Ni ada ruang kosong. Dekat sini ni boleh nampak dia ada ruang kosong dekat kawasan ni. Sekarang kita skim balik dia, dia boleh jadi rata balik. Nampak? Dah tak ada kosong. Dah rapat dah. Terus. Lagi ni, tengok. Ada ruang kosong. Sekarang kita skim untuk buang yang mana bengkok tu. Yang tengah menonton tu boleh tekan tekan button subscribe dan share. Mungkin ramai lagi tak tahu dekat mana boleh skimming disc ni. Semua kereta dia boleh buat dekat LAN Automotive Engineering Work. Yang ni satu dah siap. Jom kita pergi pasang. Tengok depan dan belakang. Dah cantik dah. Pasang. Kita pasang balik di pekat skru dia. Ada pek baru pun kita dah pasang. Depan belakang ni pek baru dah ada. Skru 2 biji pasang balik. Pasang balik ni punya 10 kaliper tu. Okay, ni dah pasang. Ni dah pasang, boleh pack pun dah pasang. Saya ikat balik skru dia. Apa nama itu ya dah? Sekarang dah siap. Sebelah kiri dah siap, pasang balik center pun. Kita pasang tayar. Cukup senang ya, pasang brake pad, skimming disc. Kalau tak tahu, boleh datang dekat LAN Automotive Engineering Work. Boleh search dekat YouTube dan tengok dekat dia punya channel sana. Video dia macam-macam lagi ada buat. Untuk kereta apa-apa pun semua ada. Boleh tekan button subscribe dan share. Alhamdulillah. Sebelah kiri dah siap. Alhamdulillah. Motor Saga ni dah siap kita skimming disc. Dah siap pasang. Sekarang kita nak test je. Kita dah turun jack. Dah turun jack dia. Ikat dulu tayar dia kuat-kuat. Letak lens. Siap.
Alhamdulillah, motor Saga ni dah siap kita skimming disc, dah siap pasang. Sekarang kita nak test je. Kita dah turun jack. Dah turun jack dia. Ikat dulu tayar dia kuat-kuat. Pakai top lens. Alhamdulillah, kereta pun customer dah ambil dan tengah menonton. Boleh tekan button subscribe ya. Alhamdulillah, yang banyak yang mana banyak support saya, saya ucapkan sekian terima kasih. Harap kita semua sihat selalu. Thank you.